lihat yang di jalan. Iya, lihat yang di jalan. Dalam nggak ada CCTV? Ini adalah lemari tempat. Jadi saya datang ke toko itu jam 8 pagi ya. Nah, setelah saya datang, udah kelihatan tuh pintu saya udah jebol. Dari situ saya udah punya perasaan nggak enak kan. Saya langsung masuk ke dalam, pintu rokok saya udah kebuka, isi udah nggak ada. Setelah itu saya langsung menuju ke duit yang saya simpan dalam laci, dan itu juga udah nggak ada. Dari situ saya langsung ngelapor untuk ke Polsek. Sebelum melapor itu sempat ngebuka CCTV nggak ngelihat siapa pelakunya? Sempat, saya langsung ngebuka CCTV untuk ngecek kejadiannya seperti apa. Setelah tahu barang saya dicuri semua, saya langsung untuk melapor ke Polsek. Dalam rekan CCTV ada berapa banyak pelakunya? Yang masuk ke dalam itu sekitar 3 orang, cuma yang dalam mobil saya kira itu sekitar 2 orang, mungkin total sekitar 5 orang yang bekerja di jalan. Nah, untuk barang-barang sendiri yang hilang apa aja selain uang? Itu rokok saya satu lemari itu. Satu lemari? Itu kalau di total berapa banyak? Di total tuh menurut saya itu, menurut CCTV saya lihat itu sekitar 2 karung setengah ada. 2 karung setengah? Untuk uangnya sendiri berapa banyak sih totalnya? Untuk uang yang dibawa kurang lebih sekitar 80 jutaan. Tepat. Nyenter doang. Oh, nyenter doang. Mungkin perhatiin kali ada barang apa di dalam.